Sebenarnya burung ini sudah lama gak produksi. Jadi rencana nanti saya akan rubah. Jadi posisinya geloduknya itu menghadap ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan channel Bamis Loba Farm. Oke, kaget ya saya seperti ini. Oke, video kali ini akan membuat video tentang Oh ya, saya dandan seperti ini soalnya mau buat video parodi ya. Wak Cetot namanya channelnya, Wak Cetot ya. Kalau kalian suka silahkan tonton, kalau enggak ya udah. Tapi sebelum kalian nonton channel Wak Cetot, kalian itu siapkan tisu. Karena apa? Karena nanti kalian akan menangis kalau lihat videonya ya. Menangis terbahak-bahak sampai menangis gitu. Oh, siapkan tisu dah pokoknya. Ini sama teman-teman saya ya, ini masih belum datang ya teman-teman saya. Mau buat channel parodi sih. Channelnya parodi Madura ya. Pokok yang lucu lah, Madura lucu lah, seperti itu. Jadi ini saya posisinya lagi nunggu temen ya, karena mau shooting video parodi. Oke, kita lanjut ya ke bahasan selanjutnya. Ini saya akan melihat lovebird saya ya, yang albino yang kemarin ya. Saya akan lihat, soalnya ini kayaknya ini sudah menetas ya. Seharusnya ini sudah menetas, jadi saya akan melihat. Ini tripodnya saya buka dulu ya. Oke, kita akan lihat albino ya, ini albino mana merah ya, yang kemarin gagal produksi. Apakah sekarang ini menetas ya? Seharusnya ini sudah menetas ya. Kalau memang ini soalnya ini udah waktunya gitu. Saya belum lihat ya, tapi saya akan coba lihat. Ini nggak kelihatan ya. Kita lihat. Wah, nggak kelihatan guys. Bentar. Wah, oke, karena agak kelihatan, saya off dulu dan saya lihat hasil videonya. Oke, barusan saya lihat ya hasil videonya, ternyata masih bertelur guys ya. Bertelur apa nantas, kayaknya bertelur masih itu. Mungkin itu telur ke periode 2 kayaknya ya. Tapi nanti saya akan lihat. Nanti ya, kalau memang masih bertelur dan itu telur baru, saya biarkan. Tapi kalau telur lama, mungkin nanti saya akan buang ya. Geloduknya saya bersihkan dan saya masukkan lagi guys, seperti itu. Soalnya burung ini sudah lama gak produksi, dan mungkin burung ini juga tidak terbiasa dengan lubang yang menghadap ke depan, bisa jadi seperti itu. Jadi dia malu-malu. Jadi rencana nanti saya akan rubah, jadi posisinya geloduknya itu menghadap ke samping gitu, jadi lubangnya menghadap ke samping. Mungkin itu akan mengamankan atau apa ya, membuat nyaman dari burung albino ini. Saya akan eksperimen seperti itu, gimana kedepannya kita simak terus ya sama-sama. Jadi untuk sementara ini saya akan biarkan dulu dan saya cek nanti telurnya seperti itu. Ternyata belum menetas ya, masih bertelur seperti itu. Ya sekarang gagal ya videonya, saya kira sudah menetas gitu, sayang sekali. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Ya ternyata belum menetas ya. Saya kira ini, saya yakin ini sudah menetas, soalnya udah sekitaran hampir 1 bulan. Soalnya tadi saya lihat masih bertelur. Nanti saya cek ya seperti apa, apakah dia telur baru atau bukan. Kalau bukan ya kita buang saja. Kalau baru
saya akan biarkan dulu untuk melihat apakah dia berikutnya menetas. Yang jelas solusi yang tadi saya akan terapkan di periode berikutnya. Oke, gimana nih guys? Sungutnya ini buatan sendiri, gatel ya. Oh ya, kalau berkenan parodi Madura, silahkan tonton channel Wak Cetot ya, channel kedua saya. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa dukung juga Wak Cetot juga di subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.